Untuk lingkungan, kita harapkan, marilah kita sama-sama masyarakat daerah ini. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau yang bukan sekarang, kapan lagi? Jadi bukan dikasih, katakanlah, daya pikir yang lebih baik, lebih cerdas, malahan dia menindas. Menindas dalam arti ini dia menghabiskan lingkungan itu, menghabiskan pohon-pohon yang ada di sekitar itu. Padahal itu adalah kebutuhan hidupnya. Berbicara tentang alam Sumatera Utara, tidak terlepas dari pesona keindahan alam Bukit Lawang di Kabupaten Langkat. Bukit Lawang adalah nama tempat wisata yang masih termasuk dalam lingkup Taman Nasional Gunung Leuser. Bukit Lawang menawarkan hutan alami, ragam flora dan fauna langka, serta kesegaran air sungai yang membelah kabupaten ini. Sejak tahun 1970, tempat ini telah populer dan ramai dikunjungi wisatawan. Keberadaan pusat rehabilitasi orangutan di sini menjadi daya tarik utama wisatanya. Jarak yang tidak terlalu jauh dari pusat kota Medan juga membuat Bukit Lawang menjadi salah satu pilihan wisata alam favorit. Demi menjaga kelestarian alam Bukit Lawang, tahun 1999, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup atau PPLH Bahorok yang berada di bawah naungan Yayasan Ekosistem Lestari mulai mengedukasi dan mencoba menerapkan komitmen prinsip wisata berkelanjutan yang ramah lingkungan agar keindahan alam Bukit Lawang masih dapat dinikmati hingga nanti. Ya, tahun 1999, kami tertarik tentang pengolahan sampah yang berada di Bukit Lawang. Sebagai daerah pariwisata, kami yakinin bahwa turis akan tertarik adalah datang ke tempat yang bersih. Nah, sampah berserakan pada waktu itu. Kita melakukan satu pendidikan kepada masyarakat dengan cara mengumpulkan sampah dan kemudian kita pilah menjadi yang organik dan anorganik. Dan kemudian kita ngajarin bagaimana mengolah sampah yang organik menjadi pupuk. Nah, itu yang kami lakukan pada waktu itu. Seiring waktu kami juga melakukan kegiatan kerjasama dengan Kementerian Kehutanan dalam hal konservasi orang hutan. Nah, karena itu semuanya butuh dana, ya. Dana yang untuk melaksanakan berbagai program tersebut. Nah, untuk itu kami berpikir harus ada penghasilan yang sustainable, yang ramah lingkungan, tapi dana yang terkumpul bisa digunakan untuk konservasi. Ibaratnya dana yang halal kembali kepada yang halal. Mewujudkan wisata berkelanjutan, PPLH Bahorok membangun Ecolodge Bukit Lawang sebagai pelopor industri wisata hijau. Tahun 2005, Ecolodge mendirikan sebuah bangunan yang seluruh rangkanya dibuat menggunakan bambu. Restoran berlantai dua ini menjadi ikon Bukit Lawang karena bentuknya yang didesain seperti kapal dan ramah lingkungan. Sebenarnya prosesnya ini dimulai 2005. Jadi ada salah satu arsitek dari Jerman yang bernama Jörg Stamm. Dia sudah melakukan survei untuk pembangunan kapal bambu resto ini. Dari mulai di mana sumber bambu yang bisa didapat sampai riset mengenai kelembapan. Karena ini salah satu tantangan juga buat dia gitu. Kalau misalnya
ini berjalan atau ini sukses, pasti ada beberapa hal yang perlu dijaga misalnya kan, dan dirawat. Terus setelah melalui proses yang panjang sampai 2014, dibangunlah kapal bambu restoran ini sampai selesai di tahun 2016 awal. Nah, untuk pemilihan atau material sendiri, bambu-bambu ini didapat dari beberapa daerah di Deli Tua, Tiga Juhar, terus dari Marike, ya, dan dari di Brastagi. Jadi memang semua ini pemilihannya dari lokal. Hanya sebagian kecil yang itu kita ambil dari luar pulau. Sebenarnya kenapa berbentuk kapal? Karena kita ingin membawa, kapal itu ingin membawa Anda untuk meniti kelestarian daripada lingkungan kita dengan memanfaatkan berbagai bahan bangunan yang ramah lingkungan yang bisa tumbuh kembali. Kalau pohon kan dia membutuhkan waktu yang sangat lama dan dia adalah salah satu makhluk hidup yang menyerap air yang sangat banyak dan menghasilkan oksigen yang sangat banyak. Kalau bambu ini kan dia cepat tumbuh dan dia boleh dikatakan tidak sampai seperti puluhan tahun. Ya, Pak Jeb, kira-kira nanti minggu-minggu depan mau buat promo apa di restoran? Saya tadi udah sempat bicara juga ke chef. Untuk ketersediaan bahan yang bisa kita jual nanti di spesial weekend untuk di restoran. Nanti komunikasi juga sama Eco Farming, bahan-bahan apa yang ada di sana itu yang kita pakai semaksimal mungkin. Baik, Pak. Untuk di sini. Jadi tetap makanan organik yang kita sajikan di sini ya. Baik, Pak. Nanti saya koordinasikan dengan tim untuk persiapan dan ketersediaan bahan yang ada di Eco Farming dan di dapur kita. Untuk minggu ini gimana kamar-kamar kita, apa udah dicek general cleaning? Saya udah instruksikan Pak kemarin untuk tim di housekeeping untuk melakukan general cleaning di masing-masing section kamar. Oh ya, satu lagi saya lupa ini Pak Jeb. Nanti tolong diganti plastik ini. Ya, Pak. Plastik 50 sampai 80 ton hancur kan fisiknya aja. Ya. Tapi sebenarnya kan partikel di bawah lebih dari butuh waktu lebih dari itu ya. Ya, Pak. Untuk ke saya. Ya. Mau diganti nanti pakai. Mau lihat kamar? Iya, Pak. Boleh saya jelasin sedikit tentang kamar kita? Boleh, Pak. Ya, jadi kamar-kamar yang ada di Ecolot juga, ini coba untuk mengadopsi atau meminimalisir penggunaan listrik. Jadi, kita coba untuk tidak menggunakan AC dan televisi, misalnya di kamar. Kenapa? Karena ya kita salah satunya ramah lingkungan, gitu. Boleh saya jelaskan sedikit tentang konsep eco design yang ada di kamar ini? Mengapa kita pakai pintu dengan jalusi seperti ini? Supaya sirkulasi udara bergerak dengan baik ya di sini. Termasuk juga beberapa. Kita tahu sendiri bahwasanya AC ini adalah salah satu yang memproduksi ozon, CO2 ya, untuk perusakan ozon misalnya seperti itu. Terus kita gunakan pewangi alami yang kita beri namanya potpuri. Ya. Dan bahan-bahannya ini kita gunakan atau kita ambil dari bunga-bunga yang ada di sekitar ecolodge. Misalnya seperti itu. Terus kita coba juga di beberapa kamar menggunakan ventilasi atau jalusi kamar yang cukup banyak. Pintu yang bisa dibuka dengan jendela bisa dibuka. Untuk sirkulasi udara yang baik, misalnya seperti itu. Ecolot secara operasional sangat berbeda dengan hotel-hotel lain.
Pertama itu kita sudah lakukan di sini waste management, di mana sampah-sampah sudah dipisah, yang organik itu diolah kembali. Untuk makanan maggot kita sudah mulai untuk pembuatan kompos, dan nanti komposnya akan dipakai di kebun kita sendiri. Sedangkan yang non-organik itu juga dipisah untuk diangkut ke TPA. Satu lagi yang paling utama, hanya ekolot yang tidak membuang air kotor ke sungai. Jadi semua air limbah ini dibuang ke grease trap, septic tank, dari septic tank baru ke bawah ke biofiltrasi. Setelah biofiltrasi, baru air bersihnya ke sungai. Itu yang paling utama. Kita juga membina petani mitra untuk berpola tanam organik dan mencintai lingkungan. Ecolodge Bukit Lawang berhasil menerapkan industri wisata berkelanjutan. Hal ini menjadi bukti bahwa kegiatan wisata dapat dijalankan tanpa merusak lingkungan. Bahkan wisata hijau memiliki daya tarik yang lebih tinggi di mata wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Namun tidak cukup jika hanya industri wisata saja yang menerapkan prinsip berkelanjutan. Dibutuhkan kesadaran masyarakat, bahkan wisatawan, untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam. Beruntung kawasan wisata alam Bukit Lawang masih memiliki masyarakat yang arif dan peduli terhadap lingkungan. Kepedulian warga Bukit Lawang akan alam tempat tinggalnya menarik perhatian organisasi nirlaba asal Jerman yang berfokus pada pelestarian lingkungan. Bersama masyarakat, mereka mendirikan yayasan Project Wings Indonesia untuk konsen terhadap bahaya dampak sampah plastik bagi lingkungan. Berdirinya lebih kurang 3 tahun yang lalu, tanggal 31 Maret 2019. Yang mana Project Wing Indonesia ini tentunya sangat concern ya dalam hal ini, dalam tujuan dari mendirikan yayasan ini, bekerjasama dengan salah satu NGO yang ada di Jerman, Project Wing Jerman. Nah, kita concern terhadap bahaya dampak plastik yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang mana tentunya kita ketahui juga di sini adalah daerah pariwisata ya, Bukit Lawang. Banyaknya plastik yang di mana-mana gitu. Jadi, nah, kita bersama teman-teman mendirikan yayasan ini dan bertujuan untuk Bukit Lawang ini zero dari limbah plastik tujuannya. Kita awalnya fokus di plastik, tapi menyebar, artinya kita berkembang dengan berjalan waktu. Kita sekarang punya manajer konservasi dan permakultur. Jadi ada tentang ada waste management tentunya, plastik dan lain-lain ya, tentang pengolahan sampah sebaik-baiknya di Bukit Lawang ini. Terus kita ada manajer edukasi, pendidikan. Juga sekarang kita ada manajer volunteer buat mereka-mereka relawan-relawan yang datang dari luar maupun lokal. Di sini kita ada kerjasama dengan Erna Eco Farms untuk pengolahan sampah organik untuk pupuk ya. Terus kita juga ada di Simolab, ada permakultur juga di Simolab di Kecamatan Kutambaru. Tentunya kita ingin menambah tumbuhkan rasa kesadaran masyarakat sekitar tentang bahaya dampak plastik ini. Jadi tentunya ya alhamdulillah saya lihat banyak sekarang yang ikut bergabung
banyak yang berempati, artinya semakin banyak yang bergabung di dalam kegiatan ini, tentunya beban kita ini akan semakin mengecil. Jadi ya alhamdulillah sekarang juga pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi juga sangat membantu terkhusus untuk pariwisata Bukit Lawang ini tentang bahayanya dampak limbah plastik ini. Dengan bantuan-bantuan yang mereka berikan, baik itu mesin atau sarana-sarana lain yang mereka berikan sekarang. Guna mewujudkan Bukit Lawang bebas sampah, kawasan ini memiliki bank sampah yang menampung sampah rumah tangga untuk dipilah dan didaur ulang. Bank Sampah Sumatera ini berdiri pada tahun 2020 dan merupakan hasil buah pikiran sekelompok anak muda Bukit Lawang. Sumatera Trust Bank saat ini kami mempunyai 350 nasabah, yang mana nasabah tersebut memang memilah sampahnya dari rumahnya masing-masing dan terkadang mereka mengantarkannya di sini dan mencatatnya berapa nilai hasil sampah mereka per minggunya. Karena sehingga mereka bisa mengetahui satu hari satu rumah itu bisa menghasilkan 2,4 on, mereka sudah paham gitu, plastik. Dan juga ini plastik yang ada di sini itu kita dibantu oleh masyarakat, lagi tetap kembali ke masyarakat, mereka membuat untuk ecobrick, yang mana ecobrick tersebut dibangun untuk bangunan edukasi atau limbah daur ulang sampah terbesar mau dibuat, dan itu Sumatera Trust Bank dibantu sama Project Wing, lembaga dari Jerman. Ya kami sangat bersyukurlah telah dibantu oleh mereka, yang mana saat ini Ecobrick membutuhkan 500 ribu botol untuk pembangunan daur ulang sampah terbesar. Target sih terbesar di dunia. Bebani dan tidak terlalu capek. Nah, jadi inilah yang sampah dari beberapa desa masuk ke bank sampah untuk kita kelola. Satu hari berapa karung? Itu bisa hampir 30 karung. Tahu Nozomi yang besar, ya. Itu kita hitung-hitung itu hampir 30 karung perharinya. Karena di sini tidak hanya lembaga yang mengelola sampah yang menjemput, tapi pemerintah juga untuk ikut membantu. Dan juga Bukit Lawang ini tidak hanya satu kampung loh yang kita, satu desa, tapi ada beberapa desa yang kita tanganin dan tempat sampahnya tersebut adalah di Sumatera Trust Bank ini. Berarti gitu. Ini senternya ya Bang? Senternya. Ya? Semua desa, ada berapa desa tuh Bang? Di Bukit Lawang aja ada 3 desa, tapi ada satu desa, desa tetangga, itu namanya Timbang Lawan. Jadi ada Timbang Lawan, Timbang Jaya, Sampai Raya, dan Bukit Lawang. Itu adalah daerah, termasuk daerah wisata. Salah satu upaya untuk mengurangi sampah plastik adalah dengan membuat ecobrick. Ecobrick adalah botol plastik yang diisi padat dengan plastik bekas dan dapat digunakan sebagai pengganti batu bata untuk bangunan hingga memproduksi berbagai barang seperti furnitur dan lainnya. Dalam pembuatan ecobrick, Project Wings memberikan kompensasi kepada masyarakat sebesar Rp7.000 per botol. Hal ini tentu sangat membantu masyarakat dalam hal peningkatan ecobrick. Ecobrick adalah program andalan menuju ke Zero Waste. Kenapa? Karena yang paling berbahaya itu di sini sampah plastik. Kita tahu ya, Indonesia itu penghasil sampah plastik nomor 2 terbesar di dunia. Nah, itu di keseluruhan Indonesia. Dan kami anggap juga di Kecamatan Boro atau di Bukit Lawang ini khususnya, apalagi daerah ini ada daerah wisata. Makanya kalau plastiknya banyak berserak, itu akan mengurangi minat wisatawan untuk datang. Dan di sini Ecobrick itu adalah pengganti batu bata atau batu bata ramah lingkungan yang kita buat dari plastik. Kita menggunakan ecobrick sebagai wadah untuk menyimpan plastik yang sebelumnya plastik itu
serakan di mana-mana dan tentunya nanti ada mikroplastik dan sebagainya yang merusak lingkungan. Dengan kita menggunakan eco brick selain sebagai wadah penyimpanan plastik, kita juga dapat menambah nilai ekonomi dari masyarakat di sekitaran sini. Iya. Kompensasi sebagai pengganti waktu mereka. Yang dulunya mereka hanya membuang sampah atau ke daratan atau ke sungai atau ke irigasi, namun sekarang sekecil mungkin masyarakat itu memahami betapa pentingnya kalau kita melindungi bumi kita ini. Nah, mereka mengumpulkan bukan hanya buat ekobrik saja, mereka akan mendapatkan sedikit income, namun bila mereka juga membawa plastik yang kering kepada kita, itu akan kita beri nilai. Ada value. Tidak mudah mengelola pariwisata berkelanjutan, namun hal ini sangat pantas untuk dicoba. Wisata alam Bukit Lawang lewat Ecolodge dan Project Wings Indonesia telah membuktikan bahwa pariwisata ramah lingkungan dapat berjalan baik, bahkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk lingkungan, kita harapkan, marilah kita sama-sama masyarakat daerah ini. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau yang bukan sekarang, kapan lagi? Itu harus kita pikirkan. Mimpi Project Wing itu bebas dari sampah. Tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada kelaparan. Anak-anak mendapatkan edukasi yang bermutu tinggi. Kedepannya juga, anak-anak generasi kita umur panjang. Kenapa? Dengan sebersihnya lingkungan kita, alam kita, maka udara yang kita hirup ini akan semakin segar, usia kita semakin bertambah. Nah, dalam konsep inilah kemudian kita harus bersahabat dengan alam. Nah, kalau manusia dianggap adalah makhluk hidup yang paling cerdas tingkat inteligensianya, maka manusia itu justru harus menjadi pelopor dalam mengatur hal itu. Jadi bukan dikasih katakanlah daya pikir yang lebih baik, lebih cerdas, malahan dia menindas. Menindas dalam arti ini dia menghabiskan lingkungan itu, menghabiskan pohon-pohon yang ada di sekitar itu, padahal itu adalah kebutuhan hidupnya. Kalau kegiatan berwisata ini merusak lingkungan, ini akan sangat merugikan. Sebab kegiatan kita sekarang tidak boleh mengurangi hak generasi kita berikutnya. Ya, dan harapan saya lebih banyak lagi kawan-kawan di sekitar kita yang bisa melaksanakan bisnis tapi tetap melestarikan lingkungan secara utuh.